Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah tuntun kita melewati tahun 2023 dari awal bulan Januari sampai Desember 2023. Dan hari ini kita masuk di tahun yang baru, tahun 2024. Mari Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita percaya kalau tahun 2023 Tuhan menyertai, melindungi, memberkati saudara-saudara. Kalau hari ini kita ada di tahun yang baru, di hari yang pertama di bulan Januari ini, mari saudara kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara dimanapun engkau berada saat ini, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Mari saudara angkat suaramu sembah Tuhan dengan ucapan syukur. Mari saudara angkat hatimu sembah Tuhan dengan ucapan syukur. Kalau saudara dan saya bisa melewati tahun 2023 ini, dan saudara dan saya hari ini kita ada di hari yang pertama, di tanggal 1 Januari 2024, mari saudara kita angkat tangan kita, kita sembah Tuhan dengan ucapan syukur. Mari saudara yang sudah diberi karunia berbahasa roh, mari saudara angkat hatimu sembah Dia. Mari bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya hari ini kita ada semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mari saudara, saya mengajak Bapak Ibu untuk naikkan pujian ini sebagai ucapan syukurmu. Mari saudara kita mau berkata kepada Tuhan, oleh karena kemurahanmu Tuhan. Mari saudara naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
Mari sekali lagi saudara katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, sampai tahun ini. Dikatakan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai pagi hari ini. Mari saudara katakan, aku percaya. Kau Tuhan, ku makan karenaku selamanya. Kau ajar bagiku, ku sembah. Kau Tuhan, ku makan wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah. Dengan segenap hatimu katakan, ku sembah kau Tuhan, kau ajar bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu, selamanya kau hebat bagiku. Saudara, siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Mari sekali lagi katakan, sembah. Mari saudara siapkan hatimu untuk menyembah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Sebab Tuhan melihat ketulusan hatimu, Tuhan melihat kerinduan hatimu, Tuhan melihat hatimu pada pagi hari ini. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu untuk menyembah. Oh, haleluya. Mari dimanapun saudara berada saat hari ini, mari siapkan hatimu untuk menyembah. Baik engkau yang ada di rumah-rumah, baik engkau yang ada di gunung-gunung,
bangsa-bangsa. Mari saudara, siapkan hatimu untuk menyembah. Mari dimanapun saudara berada, mari sembah Tuhan, sembah. Biarlah worship leader singer mengiring penyembahan saudara. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Dimanapun saudara berada, saudara hadir, Tuhan hadir di tengah-tengah. Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu. Tuhan hadir di rumah kediamanmu. Oh, rala masyata rala balaya rala bala 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 bala. Saya percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Saya percaya dimanapun engkau berada, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Tuhan menjamah, melawat setiap saudara. Tuhan mengurapi setiap saudara. Oriala masyadara lama 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 lama. Worship leader sembah Tuhan. Mari singer sembah Tuhan. Mari tim musik pujian sembah Tuhan. Mari hormati hadirat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Baik engkau yang ada di gunung-gunung, engkau yang ada di desa-desa, engkau yang ada di pulau-pulau, bahkan engkau yang ada di kota-kota, di bangsa-bangsa. Oh, riala bala, yara la bala bala, yara la bala, syata la bala 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 bala. Mari saudara sembah Tuhan lebih kuat lagi. Sebab Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahanmu. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Saya percaya di saat engkau memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Percaya dengan iman, tahun 2024 engkau akan merayakan kemenangan yang besar. Engkau akan merayakan kemenangan yang gilang-gemilang. Percaya kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidupmu. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Percaya dengan iman, takkan habis kasih Tuhan kepadamu. Kasihmu bagiku mengalir di sepanjang hidupku. Amin, amin. Percaya saudara, kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidupmu. Kasih Tuhan tidak pernah habis kepada orang-orang yang setia. Kasih Tuhan tidak pernah habis kepada orang-orang yang setia, taat kepada Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian. Haleluya.
Mari saudara naikkan pujian ini dengan iman dan percaya. Di dalam hidupku. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Benar Tuhan, di hadapan Allah yang seperti Engkau. Yang sanggup mengubah hidupku Tuhan. Terpujilah Tuhan yang membawa kita memasuki tahun 2024
dengan sukacita, dengan penuh kemenangan yang gilang gemilang. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di tahun 2024 ini. Terimalah janji Tuhan. Mazmur 118 menjadi bagianmu dan bagianku. Demi nama Tuhan Yesus. Engkau akan menikmati kasih-Nya. Tuhan akan memberikan engkau kelegaan. Percaya Tuhan di pihak engkau. Ada perlindungan dari Tuhan Yesus buat engkau dan saya. Tuhan memberikan engkau kekuatan supranatural. Ada keselamatan dari Tuhan di tahun 2024. Percaya dengan iman. Ada sorak-sorai dan kemenangan di rumah kediaman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan engkau akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Demi nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan hidup. Amin. Haleluya. Engkau dan saya, benar-benar kita akan dipakai Tuhan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan akan melakukan keajaiban dalam hidupmu dan dalam hidupku. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan melakukan keajaiban dan keperkasaan buat engkau. Percaya di tahun 2024. Tahun ini kita merayakan kemenangan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan merayakan kemenangan kita bersama keluarga kita. Demi nama Tuhan Yesus, tidak ada dari keluarga kita yang binasa. Demi nama Tuhan Yesus, semua keluarga besar kita selamat. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluarga besar kita diselamatkan. Mari doakan. Tutup bungkus keluargamu. Tutup bungkus suami istri, anak-anakmu, orang tuamu, semua stafmu, dan tutup bungkus usaha pekerjaanmu. Demi nama Tuhan Yesus, ambil waktu berdoa. Di awal tahun 2024 kita serahkan semua kepada Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan sertai dan berkati. Apa yang Tuhan percayakan kepadaku, Tuhan engkau berkati, engkau sertai Tuhan. Percaya dalam nama Tuhan Yesus, suara sorak-sorai dan kemenangan. Engkau dan saya, demi nama Tuhan Yesus. Tidak ada anggota keluargaku yang akan tutup usia di tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun dari antara kami yang berurusan dengan hukum di tahun 2024. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, di 2024 tidak ada keuangan kami yang dipakai untuk berobat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun dari kami yang masuk rumah sakit. Tuhan Yesus, amin, amin. Haleluya. Doa, saudara, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Aku tolak malapetaka dari hidupku. Aku tolak malapetaka dari keluargaku. Aku tolak malapetaka dari pelayanan. Aku tolak malapetaka dari usaha pekerjaan. Demi nama Tuhan Yesus, aku tidak akan pernah mendapat celah. Demi nama Tuhan Yesus. Ya rala bara la 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 bara. Engkau tidak akan pernah menanggung celah. Tuhan singkirkan malapetaka dari hidup.
demi nama Tuhan Yesus. Sekede-dede-dede-dede-dede-dede-dede, apa yang hilang dari hidupmu di tahun 2023, Tuhan kembalikan di tahun 2024. Amen. Demi nama Tuhan Yesus. Oreshe kira papa 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 papa. Kinarabata karabata kaya rabarabarabaraba. Sebab janjinya takkan berubah. Sebab kasih setianya tak pernah hilang. Percaya dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak berubah buat engkau dan saya. Semua kita pasti akan merayakan kemenangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kasih setiamu Tuhan. Tidak pernah hilang dari hidupku. Amin, amin. Selalu ada kau bersamaku. Boleh sekali lagi. Kami percaya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Kasih setiamu begitu luar biasa buat kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan lembut, dengan yakin dan percaya katakan, sebab janjinya kami percaya Tuhan, tidak pernah berubah janjimu buat kami. Apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan itu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, di tahun 2024 ini kami menerima penggenapan janji Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Benar-benar hidup kami bersorak-sorai dan bersuka cita. Ada kemenangan yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Boleh lagi Bapak Ibu. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi penggenapan janji Tuhan buat setiap kami. Amin, 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 amin. Oh, amin. Mari bersuka cita lah, bersorak-sorai lah. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Aku lepaskan firman Tuhan atas hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Demi nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap engkau 2024. Engkau bersorak-sorak dan engkau bersuka cita karenanya. Engkau bersuka cita karena 2024. Demi nama Tuhan Yesus. Karena ada banyak keajaiban Tuhan. Ada banyak kedahsyatan Tuhan. Ada banyak keperkasaan Tuhan. Yang akan terjadi dalam hidupmu. Yang akan tergenapi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan. Kami buka hati kami kepadamu Bapa. Kami buka kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami minta berkah-Mu. Kami minta kebahagiaan-Mu.
Kami minta keselamatan. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan. Kami minta penyertaan. Kami minta tuntunan-Mu buat kami Bapa, untuk kami menjalani 2024. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Kami tidak akan putus asa. Kami akan terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena janji-Mu buat setiap kami. Ulangan pasal 31 ayat 8. Amen. Bahwa Engkau Tuhan Allah. Engkau menyertai kami. Amen. Engkau berjalan di depan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia sendiri yang akan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Janganlah ada yang takut dan janganlah ada yang patah hati. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu itu buat kami semua. Firman-Mu untuk keluarga kami, firman-Mu untuk usaha pekerjaan kami, firman-Mu ini untuk pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Tuntunlah kami Bapa sepanjang tahun ini. Kami buka tahun ini demi nama Tuhan Yesus, dengan sorak-sorai, dengan sukacita, kemenangan yang hilang gemilang demi nama Tuhan Yesus terjadi atas hidup kami, tergenapi atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sepanjang tahun 2024 Engkau akan merayakan kemenangan-Mu. Sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amen.